Macam ni lah Amir Jahari Music. Saya minta maaf. Saya minta maaf kerana menjadi seorang insan. Sombong amat. Yang bercakap dalam parlimen berkenaan soal filem Imaginur. Dikala tidak ada seorang pun ahli parlimen menyentuh tentang soal Imaginur, saya mempromosikan Imaginur di dalam parlimen. Apanya bodoh ni? Saya percaya pada industri kreatif. Saya percaya pada industri kreatif di Malaysia. Betapa berpotensi besar untuk kita dapat pendapatan yang baik melalui usaha-usaha anak muda yang kreatif sebagaimana Amir Jahari Music ni. Baru usia 30 tahun. Tapi anak muda ini, saya tak faham. Mungkin dia takut agaknya. Ataupun saya tak tahu. Saya tak nak ni. Tapi mungkin sebab saya ini ahli parlimen pembangkang. Mak, kita bukan bodoh, Mak. Orang malu. Orang malu. Orang malu. Kau faham tak ni? Kau faham tak semua ni? Orang takut dengan kita. Sebab apa kita pembangkang? Jangan sampai semua mendahan nak. You fight for people. Kita berjuangkan untuk orang. Tapi orang malu dengan kita. Dosa ke saya? Salah ke saya? Menghargai muzik. Kamu nanya, ibarat kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu bertanya. Kamu tercanda-canda dengan suara. Amir Jahari Music, saya mohon maaf. Saya akan turunkan. Saya akan turunkan post saya. Saya akan letak lagu nasyid ke apa-apa. Ataupun Siti Nurhaliza. Pemimpin yang artis yang tidak sombong, tak kisah lagunya nak pakai masuk dalam soal konteks sosial ke ataupun konteks kebajikan ke ataupun politik ke, tak kisah. Mungkin anak muda ini segan agaknya, malu kerana yang post ini adalah seorang ahli parlimen pembangkang. Tak apalah. Tak apa. Mungkin ada lebih ramai lagi anak muda di luar sana yang berbakat dan sebagainya. Cuma satu pesanan saya kepada anak muda yang mempunyai potensi yang hebat macam Amir Jahari ini. Teruskan berkarya. Tak salah berkarya. Tetapi kalau kamu tidak suka karya kamu itu digunakan oleh orang politik atau so-called sesiapa yang maksudnya dalam politik itu, letak siap-siap sebelum kamu letak dalam YouTube dan sebagainya. Suka-suka dia je. Letak siap-siap. Jangan pakai lagu aku kalau kau nak post untuk tujuan politik. Letak situ siap-siap. Bukan bila saya dah post baru kau letak pukul 3 petang tadi dekat tweet. Push, payahlah macam ni. Awak tengah down ke tu? Letak awak lah, down lah awak seorang-seorang.